down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down. Yang pertama, aku beli dua masking tape. Ini tuh dari Attic Box. Nah, jadi yang pertama ini aku ambil yang motifnya kucing. Untuk warnanya itu dia kayak warna hijau mint gitu. Yang kedua, aku ambil yang motifnya travel. Nah, jadi untuk isinya itu dia kayak gini. Aku bakal coba tempel di kertas supaya warnanya makin kelihatan. Jadi ini tuh warnanya kayak gini, cantik banget. Oke, kita lanjut. Ini aku beli 2 DS Brush Pen dari Bandung Graha Lukis. Dia itu dual tip. Yang pertama aku ambil yang R01. Nah, jadi bagian dari brushnya itu kayak gini. Dan ini adalah bagian dari spidolnya. Untuk yang kedua ini, aku ambil yang Y01. Menurut aku, DS Brush Pen ini kayak 11-12 gitu sama Tombow. Tapi ini memang harganya itu agak murah. Nah, ini adalah hasil dari swatchnya. Warnanya itu cantik banget. Kita lanjut. Aku beli ini itu dari creative.stationery. Yang pertama aku beli itu adalah brush pen snowman. Untuk bagian dari brushnya itu dia kayak gini. Nanti aku bakal coba swatch. Lalu aku juga beli kuas untuk lukis. Ini tuh mereknya dari Joico. Dia ini isinya ada 6. Ini adalah hasil dari swatchnya. Kita lanjut. Aku beli ini tuh dari Muham Stationery. Pengirimannya memang agak lama karena dia itu dari luar negeri. Oke, barang yang pertama aku beli adalah diary plan. Ini itu fungsinya supaya aku bisa nulis keseharian aku itu di sini supaya lebih teratur gitu. Untuk isinya dia itu kayak gini. Bagus banget sih isinya, kertasnya juga bagus. Untuk yang kedua, aku beli sticky note. Ini aku kurang tahu sih motifnya itu apa. Cuman emang lucu aja. Oh iya, untuk sticky note ini ada 30 lembar. Yang kedua, aku ambil yang warna hijau, yang ada avokadonya gitu. Nah, dia itu terdiri dari 6 pilihan gitu, tapi aku cuma ambil 3. Dan untuk yang terakhir, aku ambil yang merah kayak gini. Lalu aku beli stiker super lucu kayak gini. Nah, isinya itu dia bakal kayak gini. Kita buka dulu ya. Stikernya tuh memang kecil, tapi dia lucu banget. Dan untuk stikernya itu isinya ada 50 pieces.
Nah, jadi kayak gini. Ini tuh lucu banget. Kita lanjut. Ini tuh aku ambil yang motifnya itu kayak gini. Kita buka dulu ya. Nah, jadi dia itu kayak gini. Lanjut, aku beli 2 kanvas untuk lukis. Ini tuh ukurannya 20x20. Untuk belakangnya dia kayak gini. Next, aku beli ini tuh dari toko Sinar Mega. Yang pertama aku beli adalah brush pen Tombow. Yang pertama aku ambil yang 535, dia itu dual tip. Nah, ini untuk bagian dari brushnya. Dan ini adalah bagian dari spidolnya kayak gini. Untuk yang kedua ini aku ambil yang 451. Brushnya dia kayak gini, sama ya, sama yang tadi. Yang kedua, aku beli brush pen Snowman. Nanti aku bakal coba swatch semuanya. Yang terakhir, aku beli 2 pulpen Kokoro. Dia itu ukurannya 0,5. Dan ini adalah hasil swatchnya.